fasyakhsiyatul mujabatu zaidun katibun aqsuhu ba'dul katibi zaidun wasalibatu ingkana mahmuluha juz'iyan ina kasat kanafsiha kakaulina zaidun laisa bi amrin waqsuhu amrun laisa bi zaidin wa ingkana kulliyan ina kasat ila salibatin kulliyatin nahu zaidun laisa bi himarin waqsuhu la syai'a minal himari zaidun. Dari 8 qadhiyah, 6 diantaranya memiliki akas dan sisanya 2 qadhiyah karena tidak mencukupi syarat tidak memiliki akas. Qadhiyah-qadhiyah yang memiliki akas, yang pertama qadhiyah syakhsiyah yang mujabah. Contoh syakhsiyah yang mujabah adalah Zaidun Katibun. Bermula akasnya Zaidun Katibun itu Ba'dul Katibi Zaidun. Zaidun Katibun adalah qadhiyah syakhsiyah yang mujabah. Dinamakan syakhsiyah karena maudu'nya yaitu Zaidun adalah juz'i. Dinamakan mujabah karena hukum yang ada padanya adalah mengiqa'kan nisbah, menyatakan ya ada hubungan antara Khatib dengan Zaid. Maka sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam akas, yang menjadi akas daripada Zaidun Katibun adalah Ba'dul Katibi Zaidun. Bermula sebahagian yang menulis itu Zaid. Ba'dul Katibi Zaidun merupakan akas daripada Zaidun Katibun. Karena maudu' pada qadhiyah Zaidun Katibun menjadi mahmul pada qadhiyah Al-Ba'dul Katibi Zaidun. Mahmul pada qadhiyah Zaidun Katibun menjadi maudu' pada qadhiyah Ba'dul Katibi Zaidun. Di sini ditambah adat sur juz'i pada akas karena yang menjadi mahmul qadhiyah pertama atau menjadi maudu' qadhiyah yang kedua adalah kulli yaitu katibun. Wasalibatu dan bermula salibah itu jika adalah mahmulnya salibah itu juz'i, niscaya terakas ianya salibah sama seperti dirinya salibah. Seperti kata kita, Zaidun laisa bi amrin. Bermula si Zaid itu tidak ada, ya si Zaid itu si Umar. Dan bermula akasnya itu amrun laisa bi Zaidin, bermula Umar itu tidak ada ayahnya si Umar, itu si Zaid. Qadhiyah yang kedua yang memiliki akas atau yang lazim akas adalah qadhiyah syakhsiyah yang salibah. Akas dari qadhiyah salibah ini tergantung keadaan mahmul dari qadhiyah tersebut. Bila mahmulnya juz'i, maka akasnya persis seperti qadhiyahnya.
Maksudnya kif dan kamnya tidak berubah. Hanya ditukarkan maudhu' menjadi mahmul dan mahmul menjadi maudhu'. Contohnya Zaidun laisa bi amrin. Zaidun juz'i sebagai maudhu', kemudian amrin juga juz'i sebagai mahmul. Karena mahmulnya juz'i, waqsuhu dan bermula akasnya itu amrun laisa bi zaidin. Jadi tidak ada perubahan pada kamnya. Wa in kana kulliyan inaqasat ila salibatin kulliyatin. Nahu zaidun laisa bi himarin. Aqsuhu la syai'a minal himari zaidun. Dan jika ada ianya mahmul itu kulli. Niscaya terakas ianya qadiyah kepada salibah yang kulliyah. Bermula demikian itu seumpama Zaidun laisa bi amrin. Bermula akasnya itu la syai'a minal himari Zaidun. Tidak satu pun daripada himar itu Zaid. Bila mahmul pada qadiyah syaksiyah mujabah kulli bukan juz'i, maka yang menjadi akasnya adalah kulliyah salibah. Artinya terjadi perubahan pada kamnya. Kalau dalam qadiyah pertama tidak terdapat adat sur pada kulliyah akasnya, pada qadiyah akasnya harus ada adat sur kulli. Contohnya Zaidun laisa bi amrin. Zaidun laisa bi himarin. Bermula sijid itu tidak ada, ya sijid itu himar. Himar adalah kulli karena di dalam himar terdapat banyak afrad-afrad. Maka yang menjadi akasnya adalah la syai'a minal himari Zaidun. Menggunakan adat sur kulli. Wal kulliyatul mujabatu aksuha juz'iyatun mujabatun. Nahu kullu insanin hayawanun. Aksuhu ba'dul hayawani insanun. Dan bermula kulliyah yang mujabah. Itu bermula akasnya kulliyah yang mujabah. Itu juz'iyah yang mujabah. Bermula demikian itu seumpama bermula tiap-tiap insan itu hewan. Bermula akasnya itu bermula sebahagian hewan itu insan. Yang ketiga, qadiyah yang lazim akas atau qadiyah yang memiliki akas adalah qadiyah kulliyah mujabah. Akas dari qadiyah kulliyah mujabah adalah juz'iyah mujabah. Sesuai dengan aturan yang telah disebutkan di atas, bahwa apabila qadiyah itu kulliyah, maka akasnya mesti juz'iyah. Jadi terjadi perubahan pada kamnya. Bermula demikian itu seumpama kullu insanin. Bermula tiap-tiap insan itu hewan. Menggunakan adat sur kulli, maka akasnya ba'dul hayawani insanon, bermula sebahagian hewan itu insan. Menggunakan adat sur juz'i. Wasalibatu tanaqisu kanafsiha nahu la syai'a minal insani bihajarin. Aqsuhu la syai'a minal hajari bi insanin. Dan yang keempat, qadiyah yang memiliki akas adalah qadiyah salib, qadiyah kulliyah salibah. Akasnya sama seperti dirinya, artinya tidak terjadi perubahan pada kif dan kamnya. Contohnya la syai'a minal insani bihajarin mujabah salibah kulliyah. Maka akasnya adalah la syai'a minal hajari bi insanin. Qadiyah pertamanya menggunakan adat sur kulli,
Qadiyah yang kedua juga menggunakan adat sur kulli. Wal yusiyatul mujabatu tanaqisu ka nafsiha. Nahu ba'dul insani hayawanun aqsuhu ba'dul hayawani insanon. Dan bermula juz'iyah yang mujabah itu terakas ianya juz'iyah yang mujabah sama seperti dirinya juz'iyah yang mujabah. Bermula demikian itu seumpama ba'dul insani hayawanun, bermula akasnya itu ba'dul hayawani insanon. Yang kelima, qadiyah yang memiliki akas adalah qadiyah juz'iyah yang mujabah. Yang menjadi akasnya sesuai dengan aturan umum, yaitu kekal, kif, dan kam. Dan suka nafsiha, akasnya sama seperti dirinya, maksudnya tidak terjadi perubahan pada kif dan kam. Hanya menggantikan maudu' jadi mahmul, mahmul jadi maudu'. Contohnya, al-insanu hayawanun, akasnya adalah ba'dul insani hayawanun, akasnya adalah ba'dul hayawani insanin. Qadiyah yang pertama, kulliyah mujabah. Qadiyah yang kedua juga, qadiyah yang pertama juz'iyah mujabah. Qadiyah yang kedua juga juz'iyah mujabah. Hanya maudu' pada qadiyah yang pertama dijadikan mahmul pada qadiyah yang kedua. Mahmul pada qadiyah yang pertama dijadikan maudu' pada qadiyah yang kedua atau pada akas. Wal muhmalatul mujabatu tanaqisu ka nafsiha au ila mujabatil juz'iyati. Nahu al insanu hayawanun aqsuhu al hayawanu insanun au ba'dul hayawani insanun. Dan bermula qadiyah muhmalah yang mujabah itu terakas ianya qadiyah muhmalah yang mujabah sama sepertinya seperti dirinya qadiyah muhmalah yang mujabah. Atau terakas ia kepada mujabah yang juz'iyah. Bermula demikian itu seumpama bermula insan itu hewan. Bermula akasnya itu bermula hewan itu insan. Atau bermula sebahagian hewan itu insan. Yang terakhir, yang keenam, qadiyah yang memiliki akas atau yang lazim akas adalah qadiyah muhmalah yang mujabah. Akasnya sama seperti dirinya, yaitu kam dan kifnya tidak berubah. Atau bisa juga yang menjadi akasnya adalah mujabah juz'iyah. Karena muhmalah itu fi quwwatil juz'iyah mujabah. Contohnya, al-insanu hayawanun. Akasnya adalah al-hayawanu insanun. Ini yang dimaksud dengan akasnya sama seperti dirinya. Tidak terjadi perubahan pada kam. Atau bisa juga menjadi akasnya ba'dul hayawani insanin. Bermula sebagian insan itu, bermula sebagian hewan itu insan. Dengan menggunakan adat sur juz'i pada akasnya. Wa ammal juz'iyatu salibatu nahu ba'dul hayawani laisa bi insanin wal muhmalatu salibatu nahu al hayawanu laisa bi insanin fal aqsa lahuma kama taqaddama. Dan adapun bermula qadiyah juz'iyah yang salibah, bermula demikian itu seumpama ba'dul hayawani laisa bi insanin, bermula sebahagian hewan itu tidak ada, ya sebahagian hewan itu insan. Dan qadiyah muhmalah yang salibah, bermula demikian itu seumpama bermula hewan itu tidak ada, ya hewan itu insan. Maka tiada jenis akas bagi keduanya, qadiyah juz'iyah dan salibah, dan qadiyah muhmalah yang salibah. Contohnya, bermula hewan itu tidak ada, ya hewan itu insan. Dan bermula sebahagian hewan tidak ada, ya sebahagian hewan itu insan. Dua qadiyah yang tidak memiliki akas karena tidak mencukupi syarat. Karena disyaratkan pada akas itu tidak boleh terkumpul dua yang rendah. Yaitu qadiyah juz'iyah yang salibah dan qadiyah muhmalah yang salibah. Kedua, qadiyah ini tidak memiliki akas atau tidak lazim akas karena
pada qadiyah juz'iyah yang salibah terkumpul dua yang rendah. Yang pertama, dia sebagai juz'i berstatus rendah. Kedua, dia sebagai salibah juga berstatus rendah. Dan qadiyah muhmalah yang salibah juga tidak memiliki akas karena dia pada hukum atau pada kuah juz'iyah yang salibah. Maka aturan yang berlaku padanya sama dengan aturan yang berlaku pada juz'iyah yang salibah. Sebagaimana juz'iyah yang salibah tidak memiliki akas, demikian pula muhmalah yang salibah tidak memiliki akas. Kemudian, tumma innal aqsa la yakunu illa fil qadaya zatit tartibit tabi'i wahiyal hamliyatu wa syaratiyatu al-muttasilatu wa ammal qadaya al-mutarattibatu bihasbil wad'i faqad wa hiya syaratiyatul munfasilatu fala aqsa laha wa hadza ma'na qawluhu wal aqsu fi murattabin. Kemudian bahwa semua akas itu tidak ada ia akas kecuali pada qadiyah-qadiyah yang mempunyai tertib yang tabi'i dan bermula dianya qadiyah-qadiyah yang memiliki tertib yang tabi'i, itu qadiyah hamliyah dan qadiyah syartiyah yang mutasilah. Dan adapun bermula qadiyah-qadiyah yang ditertibkan akan dianya qadiyah dengan sekira-kira wada' saja, dan bermula dianya qadiyah yang ditertibkan dengan sekira-kira wada' saja, itu qadiyah syartiyah yang mufasilah, itu niscaya maka tiada jenis akas baginya qadiyah-qadiyah. Dan bermula ini itu makna katanya nadim wal aqsu fi murattabin ilah al baita lihat bait qadiyah dari tiga macam pembagian besarnya qadiyah hamliyah, qadiyah syartiyah muttasilah dan qadiyah syartiyah munfasilah. Ada yang tertib pada qadiyah itu adalah tertib wad'i dan tertib tabi'i. Artinya dalam penulisan memang ditertibkan seperti itu dan secara tabiat juga tertib seperti itu. Qadiyah-qadiyah yang memiliki tertib wad'i juga tertib tabi'i ini akan berpengaruh dikala maudhu'nya ditukar menjadi mahmul. Dan yang kedua, qadiyah yang hanya tertib secara wada' dan tidak memiliki tertib secara tabi'i. Sehingga tidak berpengaruh ketika maudhu'nya diganti menjadi mahmul atau bagian pertamanya diganti menjadi bagian kedua. Maka dari dua macam qadiyah, qadiyah yang ada tertib wad'i dan ada tertib tabi'i, dan qadiyah yang hanya memiliki tertib wad'i, tidak memiliki tertib tabi'i, hanya qadiyah yang memiliki tertib tabi'i yang memiliki akas. Dan qadiyah yang memiliki tertib tabi'i itu adalah semua qadiyah hamliyah dan semua qadiyah syartiyah yang mutasilah. Pada qadiyah-qadiyah yang tidak memiliki tertib yang tabi'i, dia hanya memiliki tertib yang wad'i, dia tidak memiliki akas. Karena tidak mungkin berfungsi akas di situ, karena tertibnya tidak berpengaruh pada tabi'i. Sehingga kalaupun diganti bagian pertama dengan bagian yang kedua, tidak bisa mengubah pengertiannya. Jadi, tiga macam qadiyah, hanya dua macam qadiyah yang punya akas, yaitu qadiyah syartiyah, waalaikumsalam, qadiyah hamliyah dan qadiyah syartiyah mutasilah. Sedangkan qadiyah syartiyah munfasilah ini tidak memiliki akas. Wallahu a'lam bishawab walhamdulillahi rabbil alamin. Yeah.